Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI melantik pengurus IPSI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2022-2026. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi serta melakukan pembinaan berjenjang kepada seluruh atlet pencaksilat di Jawa Barat. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI Prabowo Subianto melantik pengurus IPSI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2022-2026. Dalam pelantikan ini, Prabowo meminta pengurus baru agar menghasilkan generasi penerus yang tangguh, ulet, tahan banting, berani, jujur, dan adil dalam membawa olahraga asli Nusantara ini. Persib Bandung punya Jawa Barat. Bobotoh mendukung setianya. Pencaksilat bisa hebat karena Jawa Barat selalu juara. Kami bangga, saking bangganya saya tutup dengan hadiah pantun spesial buat Pak Prabowo Subianto. Mari berfoto di tepi pantai sambil makan ikan sarden. Pak Prabowo Subianto yang kita cintai, kita doakan jadi presiden. Sementara itu pada kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan ceramah pembekalan kepada perwira siswa pendidikan reguler ke-62, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskuad Integritas tahun ajaran 2022 di Gedung Gatot Subroto Seskuad Bandung. Dalam pembekalannya, Prabowo menyampaikan seorang panglima atau pemimpin harus punya sifat kebijaksanaan, kecerdasan, sungguh-sungguh, kebaikan, dan ketegasan dalam memimpin. Tim Liputan iNews melaporkan.